5, 4, 3, 2, 1. Para asatidah, para sesepuh, pesejamin, wali ijabah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, pemuda dan putri, jamaah majlis taklim yang dirahmati Allah, Ustaz Al-Mukarram, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Badruddin, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita kembali hadir di ta'lim kita. Kita lanjutkan pelajaran akhlak atau khuluqul muslim di Muhammad Al-Ghazali. 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqati a'zamu ajra? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahih. Tahshal faqra wa ta'murul ghina. Wala tumahil hatta idha balagatil khulqum. Kulta likulan kada wa likulan kada wa qad kana likulan kada. Datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Ia bertanya, wahai baginda Rasul, sedekah yang baik mana sih yang paling besar pahalanya? Rasulullah jawab, anta sedekah wa anta sahibun sahih. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan kau berbadan sehat, melawan perasaan kikir. Badan lagi sehat, makan lagi enak, jalan kemana aja lagi demen, ya, duit ada, dan perasaan kikir tinggi. Nah, kalau kita lawan kikir atau sifat bakhil atau pelit itu, perlawanan kita dengan kita paksakan untuk memberanikan sedekah, itu yang paling tinggi nilainya, kata Nabi di sisi Allah. Kita perangi hati kita, perangi jiwa kita yang merasa apa? Rasa sayang untuk berbuat sedekah. Melawan perasaan takut melarat dan melawan perasaan ingin kaya. Kayak dulu kan saya pesan, jangan minta kaya, mintanya apa? Cukup. Mau beli mobil, cukup. Ya. Mau beli rumah, cukup. Mau pergi haji, cukup. Pengapainya cukup itu paling enak. Ya. Kalau cukup ini kan, yang kita beli, tetap kita beli. Ya. Yang kita masih ada cukup. Kalau kaya, bisa ada batas, kita. Saya minta ikhwini. Jadi orang bacanya Allahumma ya mani ya amin ya mubriku ya mu'in ya rahimu ya wadud agnina, kan gitu. Ikhwina, cukupkan. Ya halalikan haramik wa bitra'atkan maksiatik wa bibatika amman siwa. Cukup. Jadi kalau udah cukup itu jadi sifat kita apa? Panah. Kalau kayak berlimpah-limpah, ya kita takut lupa, gitu. Lupa, akhirnya kita dikuasai oleh harta, dikuasai oleh dunia. Kalau nggak kuat-kuat iman, hanyut. Yang akhirnya apa? Kewajiban juga ditinggal.
hari sholat dan puasa itu janganlah menunda-nunda sedekah. Kalau alasan nanti dah, kalau duit cukup, gue baru sedekah. Nah, kapan cukupnya? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Mereka yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan luas maupun sempit. Lagi luas ya luas, lagi sempit ya takaran sempit. Jangan sampai kita loss dari sedekah. Dan saya pesan ini kawan-kawan, sedekah yang kecil-kecilan lah, kita ngisi loket sampai Jumat. Ya. Jangan sampai loss. Siapin dari rumah. Niatin, subhanallah, baru niat aja sudah Allah kasih pahala. Kantongin daftar buat isi loket. Jangan loket ngaliwat depan dia pulang, ngomong temennya. Ini hari gue untung nih. Untung dia bilang gitu. Apa ya, loket ngaliwat. Bisa beli rokok 3 batang. Balian permainan tuh. Menunda-nunda sampai nyawamu ditenggorokan, di kerongkongan. Kan kalau nyawa udah di kerongkongan, tobat udah ditutup. Ya. Innallaha yaqbalu taubat ma'a yughfir. Sungguhnya Allah menerima tobat hambanya selama rohnya belum nyampe kerongkongan. Udah nyampe kerongkongan, pintu tobat ditutup. Orang kerongkongan baru diomong. Antren buat cipulan sedekah, kasih buat cipulan sedekah. Itu udah terlambat. Ya, terlambat. Makanya nilai sedekah kita lagi sehat sama kita lagi sakit beda. Lagi sehat lebih tinggi nilainya. Lagi sakit ya ngarep-ngarep dia. Mudah-mudahan lagi jadi sedekah ini jadi sembuh. Gitu kan? Makanya nilainya beda. Mungkin kalau kesehat nilainya 100, lagi sakit bisa 60. Kau prosotnya, walaupun jumlah bilangannya sama. Nih, makanya jangan nungguin sakit. Menolong dengan ikhlas dan rasa kasih sayang menghapuskan dosa dan kesalahan. Mengenai hal itu, telah dipastikan dalam firman Allah, in tubdu shadaqati wa ni'mani wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah untuk dicontoh orang lain, itu adalah baik sekali selama kita bisa membentengi hati kita, membentengi dada kita. Jangan sampai ada satu getaran sum'ah. Sum'ah gimana? Ada rasa pengen dikenal sama orang, dilihat sama orang. Bahasa Inggrisnya nyokor dah. Gitu. Jadi makanya ada dari itu pas tabikul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Boleh aja kita sebutin. Untuk apa? Memberi spirit kepada yang lain. Bagus. Kalau kita tidak mampu menjaga, kalau tidak mampu menjaga hati kita, lebih baik sirron. Rahasia saja. Wa in tukhfuha. Kita menyembunyikan sedekah tersebut. Wa tu'tuha al-fuqara. Kamu berikan kepada fakir miskin. Bahwa khairan aku, sedekah jalan, sembunyi-sembunyi itu paling baik bagi kalian. Sedekah yang sembunyi, Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Intuk ridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurul halim alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim.
Jika kalian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, yakni berbuat amal kebajikan demi Allah, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pembalas jasa bagi Maha Penyantun, Maha mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kalau kita membantu orang, kita sedekah, kita kasih contoh-contoh yang ringan aja dah. Kita ngisi loket di masjid 10.000 gede aja dah, ya. Kita niatkan, cukup niatkan, ya Allah, tolong dijadikan sedekah saya ini pahalanya untuk kedua orang tuaku. 10.000 ikhlas. Janji Rasulullah, tanpa mengurangi hakmu. Kita sedekah yang ikhlas 10.000 perak, kalau di loket lihatin atas nama orang tuanya yang udah meninggal, orang tua dapat, kita dapat. Itu Nabi tekankan ke kita. Jangan sampai terlupakan. Innamal a'malu binniyat. Niatkan. Nanti setelah kita enggak ada, kita punya anak, anak kita akan berbuat seperti itu juga. Kenapa? Mengikuti jejak orang tuanya. Baru abakum tabirum abnaukum. Jadi bakti itu, pengen anak berbakti, itu bakti dulu orang tua. Bila seorang muslim tergelincir berbuat dosa dan merasa dosanya itu menjauhkan dirinya dari Allah, maka cara untuk membersihkan dirinya dan untuk memperoleh ampunan ilahi, segera dia mengeluarkan sebagian dari harta kekayaannya untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Ini merupakan salah satu cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pemurah. Kita mau tobat, dekatin dulu Allah. Kita persembahkan segala kemampuan-kemampuan kita. Baik, mungkin dulu masih muda, banyak ninggalin sholat, ya. Di samping kita ingat banyak ninggalin sholat, kita qadha, ya. Kita qadha itu kan namanya kita udah pasrah sama Allah. Jangan sampai Allah murka, iringi dengan perbuatan sedekah semampu kita. Kalau kita sedekah mendekatin Allah, kan as-sadaqah tutut biru qadha qadha, dan semurka apapun Allah kepada seorang hambanya, bila dipercorakoh, sirna kemurkaan. Ingat dulu di pelajaran Irsyadul Ibad, seorang mencari sarang burung, ya. Seorang mencari sarang burung, dia udah tahu banget kalau burung itu udah netes. Netes, diambil anaknya, bawa pulang, cari lagi pohon lain. Ada lagi yang netes, diambil lagi anaknya. Burung juga makhluk hamba Allah, yang akhir sang burung munajat dan memprotes kepada Allah, ya Allah, sebegitu jahatnya manusia, aku capek bertelur, aku rami, menetas, aku perjuangkan dengan segala tenaga, tapi setiap aku tetaskan anak-anakku diambil oleh manusia, bukankah itu satu kezaliman? Kami tahu kau ya Allah, kata burung, innaka la tukhlibul mi'ad. Kau tidak pernah akan menyalahkan atau menyalahgunakan janjimu, artinya selalu menepati janji. Bukankah orang yang zalim atau seorang makhluk yang berbuat zalim itu dikutuk olehmu, dan yang dizalimi doanya diterima? Maka sekarang aku berdoa, kata burung, mohon agar orang yang menzalimiku kau hukum dengan hukuman yang setimpal. Dan Allah berjanji akan menghukum manusia yang berbuat zalim pada burung tersebut. Hari berikutnya saatnya jalan mau nyari sarang burung lagi, bawa tangga, bawa tas, ketemu seorang nenek lagi kelaparan di jalanan. Berhenti orang tersebut, taruh tangganya.
buka tasnya, ditanyain, "Dede kenapa?" "Saya lapar, Nang." Dibukain persiapan makannya buat piutang selama dia mencari burung. Dibuka, diberikan kepada nenek, ditungguin nenek makan sampai kenyang. Udah kenyang, kasih minumnya, ditawarin lagi, udah kenyang nih, udah betul dia. Dibungkus sisanya, masukin ke tas, berangkat lagi ke hutan udah, nyari lagi sarang burung. Dapat lagi, doa lagi burung. Itu Allah ilhamkan sang burung, aku enggak bisa membayar kemurkaanku terhadap hambaku apabila berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, kepada hamba, sama hambaku, terutama orang dia bersedekah. Itu nasi makan doang. Mestinya sih itu hukuman Allah kalau dia ngasih makan nenek-nenek, mungkin tangannya patah, ya, ya atau kakinya patah, brongnya turun. Karena semua penyakit kumpul di situ, karena di sedekah. Rabus jadi. Tapi jangan lantas dengan kisah tadi kita niat. Walaupun orang-orang itu nunggu gamparin. Udah gamparin udah ada orang tuh di pulau sedekah orang. Ya nggak bisa terus kemudian jahat. Itu kan sampai sarang burung satu kejahatan tanpa disadari. Burung itu merasa dianiaya, tuh sengaja ya bisa. Berikutnya sebuah riwayat hadis yang berasal dari Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah pernah menceritakan sebuah ibu, seorang pendeta dari Bani Israel selama 60 tahun tekun melakukan ibadah dalam sebuah rumah peribadatan. Pada suatu hari turunlah hujan lebat sehingga tanah berubah menjadi subur, yang kemudian turun dari tempat peribadatannya dan sambil memandang keluar berkata kepada diri sendiri, "Bila aku keluar dan terus-menerus berzikir, tentu keadaan akan bertambah baik." Lalu keluarlah ia sambil membawa sepotong atau dua potong roti. Setibanya di luar, ia bertemu dengan seorang wanita. Terjadilah percakapan antara dua makhluk yang berbeda jenis kelamin itu, dan akhirnya mereka berbuat mesum. Setelah itu si pendeta pergi ke sungai hendak mandi. Saat itu datanglah seorang pengemis minta-minta. Pendeta yang itu memberi isyarat kepada si pengemis agar dia mengambil sepotong roti atau dua potong roti yang dibawanya. Tak lama kemudian pendeta itu meninggal dunia. Di akhirat ketika ibadah yang dilakukan oleh pendeta itu selama 60 tahun ditimbang dengan satu kali perbuatan zina yang dilakukannya, ternyata perbuatan zinanya lebih berat daripada ibadahnya yang 60 tahun. Kemudian kebajikan sedekah dua potong roti ditambahkan pada ibadahnya dan ternyata berat timbangannya menjadi naik. Akhirnya Allah memberi ampunan atas dosa dan kesalahannya. Itu ceritanya kecelakaan. Karena enggak kuat-kuat 60 tahun. Ya, ibadah terus begitu keluar, lihat dunia seger banget. Ya. Pas diketemu cabai-cabian lagi, bukan cabai benar. Cabai benar kan pedes. Jadi suatu hal yang 60 tahun angus dengan sebab dizina sekali. Untung ada tambahannya, sedekah sama pengemis dan ikhlas diberikan roti itu. Naik lagi timbangannya. Tapi belum tentu melewati target ibadah yang 60 tahun. Karena dari ketulus ikhlasan sedekahnya tadi, sehingga dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa seorang yang kecelakaan itu namanya. Kalau sengaja tapi celaka, bukan kecelakaan. Di antara beberapa percontohan yang baik dalam menjelaskan betapa besarnya arti pemberian dan kedermawanan dalam usaha memperoleh ampunan Ilahi
ialah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Yahya alaihissalam supaya beliau mengajarkan kepada umatnya sebagai berikut: wa amrukum bis shadaqah wa matalu dzalika kama tali rajulin asarrahu al-adu fa'awsaku yadahu ila unuqih faqarrabuhu liyadurru liyadribu unuqahu wa yaj'ala yaqulu hal lakum ubdi nafsi minkum wa ja'ala yuqtil qalil wal katir hatta bada nafsan al-hakim. Aku menyuruh kalian supaya bersedekah. Ini dilantunkan ungkapan Nabi Yahya. Hal itu ibarat seorang yang ditawan oleh musuhnya, tangannya dibekuk ke leher atau dibelenggu, lalu diseret dan dipenggal lehernya. Kemudian dia bertanya, bolehkah aku menebus diriku dari tangan kalian? Orang itu lalu memberikan sesuatu, mulai sedikit hingga banyak, dan akhirnya berhasil menebus dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan sedekah. Jadi berbagai macam sedekah yang kita keluarkan, baik berupa hibah, pemberian, zakat, infak, dan lain-lain, semuanya itu sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oke, nanti kan yaumul hisab, semua orang diwakil hubatan urabatan gharlah. Dibangkit itu semua orang telanjang kaki, telanjang badan, dan yang tadinya sunat balik lagi itu ujungnya kulub gharlah. Makanya Aisyah kita Rasulullah ceritakan tutup mulut merasa malu. Apakah orang lain gak lihat kita kalau semuanya telanjang? Nabi katakan begitu sibuknya mereka masing-masing memikirkan urusannya, gak sempat lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi dalam keterangan hadis, siapa yang membungkus saudaranya yang muslim sewaktu hidup di dunia, maka dia tidak akan telanjang waktu dibangkit nanti. Jadi waktu membungkus, kita memberi pakaian pada orang yang gak mampu. Kalau gak mampu, kita berikan pakaian yang baru, kasih pakaian yang layak pakai, kayak korban banjir umpamanya, kan gitu. Kalimbau, bantulah saudara-saudara kita yang korban banjir dengan pakaian yang layak pakai, artinya masih cakep dipakai, masih enak. Itu kasihin, kalau kita mampu kasih yang baru. Man kasal akhahu kasallahu yawmal qiyamah. Siapa yang memberi pakaian kepada saudaranya yang tidak punya, yang membutuhkan, dia Allah akan kasih pakaian nanti dari kiamat. Enggak telanjang dia. Mentang-mentang pakaian bekas, benar-benar bekas. Kancing satu. Bekas tongnya membeli. Saya pesenin tuh di pengajian ibu-ibu. Bu, udah berapa tahun seragam? Seragam udah berapa tahun? Udah pakai seragam. Dokternya udah, nah bagus, ya berarti serakannya banyak dong, banyak. Kalau dikasih orang lain gimana? Ya kita bakal inget-ingetan. Ini baru datang segitu, macam itu. Ibu-ibu lagunya pakai artis. Nyimpen pakaian buat inget-ingetan, mau ngapa? Koleksi. Kalau udah nikah lagi. Udah lain model lagi, udah itu kasih. Udah sudah kita kebanjiran sebagainya. Sayang, itulah. Meludan banget rajin. Pakai belon. Bukti
bajunya disayang, sedekahin orang. Padahal dia punya yang baru. Buat besok di Isra Mi'raj sudah ada lagi seragamnya, mau dijahit kan? Ini putri nih, bilang ini mau di rumah. Ya, bu, seragam lu banyak bu, gitu. Ini baru ini, baru. Bang Sonong, daerah Cikoko, yang banjiran. Anak muda gitu juga, baju ini cakep banget. Gak boleh keluar model baru baju, beli. Yang lain buntung aja, taruh pun pojokan. Numpuk, nah, jadi sarang tikus. Nah kalau mau masih bagus, kalau udah rusak, kalau cacat, kita gak pake, asik. Tahu Abdul Malik bin Dinar. Abdul Malik bin Dinar, seorang waliyul bin Auliyaillah, selalu nasihati muridnya. Waktu saat beliau meninggal, diimpikan oleh satu orang wali, kalau wali-wali mimpinya ilham. Kalau kita mimpi kita nyesek. Diimpikan apa yang kau jumpai, wahai Ibnu Dinar. Malik bin Dinar dibilangin, aku kena masalah. Kenapa? Apa yang pernah aku sampaikan tentang masalah sedekah, ternyata yang pakai muridku. Kenapa? Muridnya bajunya satu, gurunya bajunya dua. Bayangkan mana? Bayangkan gurunya. Berarti temenan gurunya menurut dia ketimbang muridnya. Paham tuh? Ya, gurunya masih cinta dunia. Ini gurunya bajunya ada dua. Muridnya pakai, gak sempat sampai dua, bajunya satu. Mau beli lagi, dipakai yang itu, yang ini, kasih lagi orang lain. Itu contoh kecilnya, itu. Contoh kecilnya. Rupanya masih ada beras, karung, nyender, gak susah. Kan enak banget kalau ya kan. Iya, itu lagi gue banget, kata malaikat. Yang ngaturin ini siapa malaikat kemarin? Yang terjadi Mika? Mika itu kamu kasih lo kemarin masih ada di dapur jender sekarang ngaku susah itu manusia ya kayak kalau di masjid itu kita mau kita tunggu ini Masya Allah ya, mau kita telung ini makanya kita saya pakai buat ngajar kopi ya ngajar kopi itu pakai kitab itu buat anak remaja muda kalau udah mulai sampai masuk lembaran ke-15 kesananya sampai lembaran habis insya Allah pada remaja dan pemuda kan apa menyadari akan keberadaannya di muka bumi ini untuk apa. Ya, baru kita memahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat liya'budun bukan sholat saja, aneka macam kebaikan sosial yang ditekankan oleh agama kita, ya itu bagian daripada ibadah. Makanya pengertian ibadah luas, termasuk bahasa satu wajib. Mukanya selalu cerah kalau berhadapan dengan kawannya atau berhadapan dengan orang lain saudaranya seagama, nggak asem. Ini nggak boleh lihat orang susah asem mukanya. Ngajar mau asemin nggak punya duit berdua. Ya, itu sedekah bahasa satu wajib. Sehingga Rasulullah katakan, tabassamu kami wajib akhi kalaka sedekah. Senyummu di hadapan saudaraku itu sedekah. Enak kita lihat orang besok dan lihat ke rumahnya nih, mau lihat temen jemput duit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede lah tempatnya, ini gede. Baru mulai ngomong, panggil ke dalam, anaknya ke rumah sakit, dia berangkat. Gak jadi ngomong. Ya, ya pokoknya mukanya sudah enak-enak gitu. Dikabulkan ataupun enggak, apa
maksud, karena penerimaannya enak soalnya, enak kita. Dikabulkan permintaan kita, tapi penerimaannya kurang enak, enak gak kita rasain? Nah, enak. Ya Allah. Jangan ngitung ya, nambil aja kita malas. Ya, boleh ngitung. Ngitung itu orangnya, itu orangnya, kan gitu. Akhirnya 8 per 4 itu kacau otak ini ya, jadi ibadah luas. Tapi untuk putri jangan salah paham, kalau salah paham ketemu siapa aja mesem bingung apa ini oslet kan. Silakan pada mau nanya ya, kan kita lihat nih pada pengemis-pengemis nih. Sekarang kan badannya pada sehat-sehat. Pengemis-pengemis gitu. Apa ya? Kan orangnya badannya pada sehat tuh. Iya. Yeah. Kita menyikapi gimana saat kayaknya mau kasih, badannya badannya sehat. Gitu kan. Nah, jadi kita untuk sedekah lagi jadi ragu-ragu gitu. Gini aja dah. Kalau kita nggak mau kasih, nggak kasih aja. Tapi ungkapan kita kalau ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Kita kan nggak mau kasih, kita tolak dengan kalimat yang apa? Yang nggak menyakitkan. Itu aja. Karena kita anggap dia badan sehat dan sebagainya. Ada masih yang lebih berhak kita berikan selain dia. Kan begitu? Iya. Kasih omongan yang kira-kira nggak menyakitkan, enakin. Anda kata kita mau kasih, kasih yang kira-kira kita nggak penasaran, kan gitu? Ya udah, ikhlasin. Yang jelas dia kalau memang dia asal masih gagah, tenaganya, otaknya, badannya juga kelihatan segar, besok dia akan mendapat siksa, siksa yang paling bawah, azab itu nerakanya paling bawah tuh, orangnya juga minta-minta, tapi badannya masih sehat. Yaumul hisab begitu belum diperiksa lagi, begitu lihat Allah memulai bertanya tentang dia, udah rontok daging mukanya, saking malunya. Jangan bayangin rontok daging muka, bayangin kita kesandung akar aja kita bonglak. Kena akar pecah nih antara jempol dan telunjuk kaki kita. Sakitnya kayak apa? Hebat banget. Apalagi daging muka rontok. Kenapa? Saking malunya dia. Allah kasih badannya sehat, otaknya sehat, raja. Tapi dia mengandalkan hidup dari kantong orang lain. Dia mengharap belas kasihan. Apalagi penipuan yang sangat berat tanggung jawabnya. Penipuan menghibah agar orang kasihan dengan dia. Bungkus kakinya pakai kain perban, pakai kecap, lalala ngikut. Gak tau dikata korek. Jalan banget, jalan pinggang lah. Udah selesai hajat ini, tapi tanah banyak kumpulin, udah cuci kaki dia, rapi. Lanaknya pensil ujungnya, pensil. Oh, pensil berpulas, saya tahu. Itu ulah manusia. Yang jelas, saya sangat setuju. Kalau ada peraturan, yang udah dikeluarin peraturan, kita jangan menyambangi pengemis, ngasih pengemis, saat ada di traffic light atau lampu merah. Tingkat kebaikannya jauh lebih tinggi daripada manfaat. Bisa ada penyalahgunaan kejahatan dan sebagainya. Yang kedua kita mungkin jadi nggak ngeh lampu merah, mikirin nyari recehan. Ya, niat hati kita ya Allah, saya bukan nggak mau memberikan kepada dia, nggak mau memberikan. Tapi maslahat berat. Nah, perjalanan nggak usah. Banyak lagi yang berat sehingga mendidik mereka. Gak mengganggu kita. Anda pakai ngomong tuh, nangkring aja di kap. Pegang ngocek, ngelapin dan tempo-tempo mobil kita bersih jadi dekil. Ngoceknya kotor, nah itu macam-macam modusnya. Itu kita tolak dengan kalimat yang apa? Yang gak menyakitkan, gitu aja. Kalau gak cabutnya cabang 3 nih, lo ketemu Pak Lani nih. Iya, coba lari di sini mengarahin jam sop jam batu cincin, ruby gitu-gitu, ada yang tanggung.
Jadi kita bisa lihat gitu ya. Bisa lihat sikonnya. Cuman emosi kita yang harus kita tahan. Jangan sampai kita ngomong kasar. Sebetulnya kan orang ngomong kasar kan. Lu seger-seger, gagak-gagak masih bisa kerja. Yang jauh lebih reot daripada lu, gua reot ya, masih kerja, lu kayak minta so, kasih kagak orang gentar-gentar. Yang berumah kena santet ya. Iya, hati-hati mulut. Nabi pesen banget, amatul lisan. Penyakit lidah ini karena kalau udah keluar susah ditarik lagi. Itu yang terjaga ya. Kasih-kasih gitu, ya kira-kira ini gak penasaran. Ya seberapa gak penasaran ya, 2.000? Udah 2.000, udah kan. Makin 2.000 gitu. Udah lagi. Lebih didahulukan mana, membayar sodako atau infak atau membayar pajak? Lebih didahulukan mana? Kalau pajak ada limitnya, gitu. Pajak setahun 3.15, wah, berarti Maret ada pajak kan nih. Motor atau PBB. Kalau infak sodako nggak pakai limit, paham tuh? Setiap kita memperoleh rezeki, ya dianjurkan keluarkan infaknya. Kalau sodako zakat, ya zakat itu ya sama sama pajak tahunan. Cuma kalau zakat hak Allah berikan. Manusia kan masih bisa ditunda. Ya, kalau mau belum ada. Kalau yang kamu udah ada nih. Duluin zakat. Keberadaan kita dapat duit ini semua rezeki dari Allah. Duluin hak Allah. Tapi kebalik kita. Takutan pajak kalau zakat. Ya kan? Motornya habis 3 hari lagi pajaknya. Dia pergi keluar daerah jadi pakai kan. Pajaknya habis. Gak jadi, jadi urusan takut banget. Padahal sudah diberitakan oleh Allah, zakat itu dipungutin. Tapi kan gak ada yang mengutin zakat. Yang ada mengutin pajak, gitu. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalimat khud, ambil, pungutin zakat. Tapi kalau mau sensus untuk zakat. Gak ada di sensus. Kekayaan menjadi pejabat. Berperiksa kekayaannya. Itu zakat. Dan itu ya. Itu kalau pajak negara. Zakat hak Allah. Mana kita lu takut? Itu aja. Kalau takut tanah negara, itu aja. Zakat yang bayar, mau beli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman.
hasan atau inna adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.